Ya, di depan kita ini ada truk Volvo dengan seri FH440 yang akan saya jelaskan di depan ini, yaitu bagaimana cara mengecek sasis number di truk seri FH. Jadi untuk seri FH ada 3 pilihan untuk mengecek sasis number. Pertama yaitu melalui kita cek sendiri melalui sasisnya, yaitu dia tepat berada di sasis depan sebelah kanan. Yang kedua, kita dapat mengecek sasis number yaitu melalui front grill depan. Dan yang ketiga, kita dapat mengecek sasis yaitu melalui pintu sebelah driver. Nah, dari ketiga itu kita bisa mengecek untuk sasis number di sasis sebelah kanan. Nah, ini adalah sasis sebelah kanan. Sasis ID-nya di mana? Sasis ID-nya itu di sini. Ini 0930682. Nah, ini adalah sasis number dari truk kita ini. Yang kedua, dia berada di front grill depan yang ini. Kita akan buka front grill ini. Ya, dia berada di atas ini. Kita langsung lihat. Yang ketiga, dia berada di sebelah pintu dari sisi driver. Nah, ini sisi drivernya berada di sebelah kiri. Jadi sasis numbernya dia ada di sini. Jadi ada 3 pilihan untuk mengecek sasis number di truk seri FH.